Lembaga Pelatihan Kerja Ocean Challenger Banjarnegara bergerak di bidang Hospitality and Cruiseship Crew Training Center yang beralamat di Jalan Raya Pucang, RT 02 RW 02, Kelurahan Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ocean Challenger adalah sebuah lembaga pelatihan kerja kapal pesiar internasional dan kru perhotelan yang berbasis bahasa Inggris dengan perizinan dan legalitas yang lengkap. Landasan hukum dan perizinan yang dimiliki oleh Ocean Challenger Banjarnegara sebagai berikut. Akta Notaris, pendirian nomor 37 tertanggal 25 Mei 2021 dengan Notaris Sri Endang Suprihani, Sarjana Hukum. Izin penyelenggaraan pelatihan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 563/51/Disnaker/PMPTSB/2021. Nomor Induk Berusaha atau NIB 291.221.001.001.5224 dengan tanggal terbit 29 Desember 2021. Dan nomor Induk Berusaha CV Ocean Challenger dengan nomor 08032301073337. Dengan legalitas dan perizinan tersebut, Ocean Challenger Banjarnegara mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan agen-agen kapal pesiar serta berbagai hotel di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan Ocean Challenger Banjarnegara telah berhasil mengirimkan alumni-alumninya untuk on board atau bekerja di kapal pesiar dan juga magang di perhotelan berbintang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan perkenalkanlah Bapak Didik Wahyu Insani, seorang yang telah memberikan sumbangsi besar sebagai direktur unggulan di Ocean Challenger Banjarnegara. Tidak hanya itu, mari kita juga kenali Ibu Merliana sebagai manajer operasional yang berdedikasi. Ibu Merliana telah memimpin seluruh kegiatan di Ocean Challenger Banjarnegara. Mereka telah menjadikan lembaga ini sebagai institusi pendidikan kapal pesiar dan perhotelan yang tak hanya mampu bersaing, namun juga merajut prestasi di dunia kerja. Dengan tekad dan dedikasi mereka, Ocean Challenger bukan sekedar sekolah, tetapi adalah cikal bakal para pemimpin masa depan dalam industri ini. Siswa-siswi Ocean Challenger Banjarnegara melakukan pendidikan selama 9 bulan, yang diantaranya 3 bulan pendidikan dan 6 bulan OJT atau magang di hotel berbintang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Di Ocean Challenger menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti LCD proyektor, AC, serta alat-alat praktek penunjang lainnya. Selama pelatihan dalam 3 bulan dan 6 bulan OJT atau magang, peserta didik akan dibekali pengetahuan tentang dunia kapal pesiar dan perhotelan. Hal itu sesuai dengan visi dan misi Ocean Challenger Banjarnegara. Dengan visi menjadikan lembaga pendidik yang membina lulusan berkualitas, terampil, serta disiplin di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Membentuk siswa dan siswi berstandar internasional, dan memberikan pendampingan kerja di kapal pesiar dan perhotelan berbintang internasional. Membantu serta mewujudkan program pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Selain itu, Ocean Challenger juga memiliki misi yaitu mendidik generasi muda Indonesia untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas supaya dapat bersaing di dunia global di industri pariwisata yang fokus di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Membantu masyarakat lebih kreatif untuk mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri, serta berpartisipasi aktif untuk mengembangkan industri pariwisata secara regional dan global. Berikut materi yang disediakan oleh Ocean Challenger Banjarnegara. Yang pertama, job information atau peluang berkarir di kapal pesiar dan hotel luar negeri. Yang kedua, attractive classroom, berisi teori dan praktik. Yang ketiga, intensive English course, meliputi vocabulary, grammar, listening, and speaking. Selama pendidikan di Ocean Challenger Banjarnegara, bahasa Inggris harus dikuasai oleh siswa-siswinya. Bagaimanapun, bahasa Inggris sangatlah penting karena bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa internasional yang harus dikuasai dalam bidang hospitality kapal pesiar dan perhotelan. Maka dari itu, Ocean Challenger menyediakan kelas bahasa Inggris untuk menunjang kemampuan peserta didiknya. Yang keempat, ada on-the-job training atau program magang di hotel berbintang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuannya adalah supaya peserta didik dapat terlibat langsung dalam lingkup pekerjaan agar mampu beradaptasi dan mengembangkan potensi. Dan Ocean Challenger mempunyai kerjasama dengan hotel-hotel berbintang sehingga mempermudah peserta didik untuk mengikuti OJT yang sesuai dengan standar perusahaan kapal pesiar. Sementara untuk pilihan departemen yang disediakan oleh Ocean Challenger Banjarnegara adalah
Departemen Housekeeping. Di departemen ini, siswa-siswi diajarkan seputar room attendant dan public area section oleh mentor yang berpengalaman dalam bidangnya dengan harapan siswa-siswi menjadi housekeeper yang ahli dan profesional baik di kapal pesiar ataupun di perhotelan. Departemen Food and Beverage. Di departemen ini dibagi menjadi dua, yaitu produk dan service. Untuk departemen produk, diajarkan cara memasak di kitchen bukan hanya menu makanan Indonesia, tetapi juga cara memasak makanan luar negeri, dan juga diajarkan oleh mentor-mentor yang berpengalaman di kapal pesiar maupun di perhotelan. Di Departemen Food and Beverage Service, diajarkan cara melayani tamu di restoran hotel atau kapal pesiar secara profesional dan sesuai dengan kode etik yang ada. Tidak sampai di situ saja, selama pendidikan 3 bulan di Ocean Challenger Baja Negara, kami juga banyak mengadakan event-event seperti Jalan Sehat, senam aerobik, karakter building, class meeting, Grammy Award, dan masih banyak lagi event yang seru yang akan terlaksana. Tujuan event-event seperti ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental siswa, memperkuat ikatan antara siswa dan mentor, serta mempererat kebersamaan dalam lingkup Ocean Challenger Banjarnegara. Tentu, selain hal-hal di atas, ada keunggulan dari Ocean Challenger Banjarnegara. Yang pertama adalah biaya yang terjangkau, mutu terjamin, dan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap. Yang kedua, memberikan prioritas penuh bagi peserta didik untuk bekerja di hotel dalam ataupun luar negeri dan juga kapal pesiar yang menjadi partner Ocean Challenger Banjarnegara. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh untuk penempatan on the job training baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Ocean Challenger Banjarnegara.